Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Nama aku Raffi Indra. Kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman, yaitu Suiko dan 2. Dan di mana di part sebelumnya kita sudah sampai di desa Ryubei. Kita kan disuruh beli tepung ya kan di sini. Udah kita ambil teman-teman. Dan sekarang kita mau keliling-keliling dulu di desa ini. Kita lihat-lihat desanya ya. Akhirnya aku tak sempat pakai si jirah ini. Ya, lebih baik begitu. Oh, kamu takut perang ya? Masuklah, jika perlu persediaan aku punya. Mending kau bersiap, nampaknya akan perang lagi. Coba kamu jual apa? Ini penting banget nih, teman-teman. Nambahin 2, nambahin 1. Nah, ini lebih jelas nih daripada Suiko dan 1 ya. Tuh bisa ini ada notif, ada diliatin gitu loh Arafi yang bisa pakai. Kalau ini legging bisa pakai semua dan nambahin 2 gitu ya kan. Oke, berarti kita mending beli ini teman-teman, equip Arafi. Bisa langsung gue equip itu. Udah belum sih? Ini ya. Put medicine in bag. Yap. Habis itu ini tunik ya, kita beli juga ya, equip. Put rope in bag. Yap. Habis itu leather hat, equip. Ya benar, exchange for 25 maksudnya, nggak paham gua. Oke, coba kita kembali. Kita lihat dulu. Akan kusiapkan. Apa tuh? Buset, cepet banget. Equipment berarti. Mana legging-nya? Oh, di order. Oke. Kesimpannya kepasangnya di sini ya, teman-teman. Ini bener kepasang kan? Ya nggak sih? Bener nggak sih kepasang? Harusnya bener sih, kan kalau helm ini, armor ini, shield kita nggak bisa pasang. Kayak di Suiko dan 1 kita nggak bisa pakai shield. Kalau karakter utama nggak tahu kenapa, mungkin ya kita nggak pegang shield gitu. Nah kalau ini sepatu sama kayak Suiko dan 1 nih, sepatu di bawah gitu ya kan. Bener. Tapi untuk darah-darahnya berarti di sini, kesimpannya di tas. Ini maksudnya tas itu tim nih ya tulisannya teman-teman. Ini buat bareng-bareng kali ya. Coba kalau yang lain. Oh ini nggak di tas nih medisinnya si Gen-Gen sama si ini Tuta. Berarti kita beliin juga dia biar dia kuat. Coba ya. Tapi uangnya cukup nggak ya? 280 pouch. Equip gen-gen ya, uangnya nggak cukup. Oh ini ya, yo sisa 80, sisa 80. Nggak bisa, aku nggak bisa beliin si Tuta. Apa kita pakai cheat sekarang teman-teman? Coba kalian cobain ya, aku di cheat. Nggak tahu harus direset, nggak tahu enggak ya si game ya. Berarti infinite money apa max money? Infinite uang tak terbatas, max money uangnya mentok. Coba max ya, terapkan. Coba apakah uang aku 99999. Mantap teman-teman. Ini jangan pada bilang curang, abang curang, abang curang. Eh, mempermudah hidup YouTuber, tau nggak? Medicine. Put in bag. Duitnya nggak berkurang. Kok masih bisa dipakai sih? Legging-nya, padahal kan si Tuta udah aku pakein sama si Gen-Gen. Bisa lagi. Ya udahlah, serah. Kalau memang bisa lagi mah ya udah. Kita pengen pakaian legging terus berarti ya.
Mungkin ini nggak bisa, udah. Si gen-gen. Cap. Oh, capnya harus dilepas ya. Equip. Tuta, coba cek lagi. Nah, ini bisa. Lah. Kok nggak bisa? Jangan-jangan back-nya penuh. Coba. Back-nya penuh nggak? Oh ini ya, penuh ya? Oh enggak ini, tuh masih banyak. Apa cuma segini slotnya? Aduh teman-teman, bentar ya, kita sekalian ulik nih, kan baru main. Jadi kalian juga tahu, ini nggak bisa dipasangin lagi. Ini masih bisa, masih hijau loh, masih hijau loh. Mega medicine ini kenapa nih? Ya udahlah, ya udah kelamaan. Kita lihat aja nanti slot si tasnya ini nih. Mana? Nah ini bisa nambah lagi nggak di sini ke bawah sampai ke bawah? Apa cuma sampai 3 doang ini nih? Oke kita lihat dulu nanti kalau dapat item atau apa gitu ya kan? Hei tuan, tolong beli sesuatu, belakangan penjualan memburuk. Udah kok, aku udah beli armor. Oke, yuk kita keluar. Ih, enak deh. Main game pakai cheat. Gak apa-apa, teman-teman, kalau game offline mah. Kalau game online gak boleh merugikan orang lain. Kalau game online, menguntungkan player. Blacksmith. Halo, mana yang mau kau asah? Aku mau. Sudah lama juga aku tidak mengasah. Senjata kita namanya Twin Fang. Oke. Untung udah pakai cheat uang ya. Dan uangnya nggak ini loh. Padahal tadi aku kan ngaktifin max ya. Level max uang, bukan infinite uang yang tidak terbatas, tapi uangnya tidak berkurang. Baguslah. Oke, nggak bisa diasah, cuman aku doang. Embed apa embed? Apa nih? Oh, pasang rune ya. Coba. Jadi teknik. Aku punya teknik, teman-teman. Keren. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Remove. Pindahin ininya, rune-nya. Oke. Tapi kok si Tuta nggak ada ya? Bukannya dia punya rune ini, darah. Nggak tahu lah. Masih awal-awal, belum terlalu ngerti. Aku senang suamiku kembali. Usaha pandai besi itu berat. Oke, sukses ya buat kalian. Dadah. Thank you, Pak. Oke, kita keliling-keliling lagi, teman-teman. Pak, ini ngapain, Pak? Sedang apa orang luar seperti kamu di desa kami? Sok tahu segalanya. Gue getok pakai senjata gue, lu. Jahat banget jadi orang. Lu, dari mana asalmu? Itu bapak-bapak gemuk apa ibu-ibu? Itu benar, aku menggenggam tombakku dan buat wajah seram. Para prajurit Highland amat ketakutan, mereka kabur. Wow, yeah, ayah paling hebat. Oh, ini sekeluarga. Ayah kami paling hebat kan? Iya, yeah, iya, yeah, ayah kamu hebat. Tapi ini ada makanan, aku boleh minta nggak? Nggak bisa, teman-teman. Kita keluar. Wah ini thank you banget ya yang bikin mod. Siapa sih? Pimen ya kalau nggak salah. Hei, aku yakin itu biasa saja. Apa? Apakah ini pertunjukan? Hei, kapan akan dimulai? Oh iya, ini kayaknya pertunjukan nih. Oh boy, ku harap cepat dimulai. Thank you yang bikin ini ya, mod bahasa Indonesia mempermudah sekali, apalagi untuk konten kreator, untuk YouTuber. Kita jadi udah tinggal baca aja, nggak perlu mikir nerjemahin ke penonton ya kan. Thank you banget. Kalau di Islam tuh permudah urusan orang lain, maka urusan mohon dimudahkan. Ini mempermudah banget kita para YouTuber. Thank you. Pertunjukan keliling. Pertunjukan keliling. Mungkin peramal nasib cantik itu akan baca masa depanku.
Mana peramal cantik itu kayak cowok botak. Oh, dia mah cantik, entah siapa namanya. Mana cantik sih? Oh, ini yang cantik. Oh iya sih. Tenang saja, tampan. Persiapan kami segera selesai. Iya sih, cakep sih. Oh, ini juga nih sekelompok ini mungkin ya, 3 orang ini. Kirain aku yang botak itu doang tuh. Apa maumu? Bisakah kau menunggu sampai persiapan kami selesai? Mikirin aku ini doang, dia doang nih. Bolgan. Aku Bolgan. Oke. Yuk, kita kemana lagi ya? Eh, sebelah kiri belum? Tadi aku lihat ada penginapan, teman-teman. Burungnya juga lucu nih. Terbang tuh. Ada suaranya lagi. Suiko dan satu kan nggak ada. Ada kucing doang. Ini adalah desa Ryube. Kami dekat kota Mius. Dan air dan udara kami amat segar. Iyalah, pasti kalau zaman dulu gini mah. Pasukan Highland pulang dan perang berakhir. Semuanya berkat Annabel. Annabel siapa? Aku punya tuan boneka Annabel. Jangan percaya apapun kata pria ini. Apa katamu tadi? Apa kau mengeritik Annabel? Siapa ya? Aku jadi penasaran si Annabel yang mana? Perang berakhir. Lalu kenapa aku masih harus patroli? Tetap harus jaga-jaga lalu. Memikirkannya pun bikin gemetar. Kau belum dengar? Miss Monster di North Sparrow Pass. Aku melihatnya sendiri. Wah, itu pasti beneran ada sih kalau kita ke sana, teman-teman. Biasanya ya. Halo. Salam. Tempat kami amat bersih dan tarifnya juga murah. Oke, ini bisa nginep, tidur, bisa nge-save, teman-teman. Nggak mau ah. Aku udah ada fitur save everywhere di mana aja. Dan hotelnya begini, teman-teman. Nggak ada kamarnya, nggak ada pintunya. Ya Allah. Masih bagusan kos-kosan ya. Hotel apaan, penginapan apaan begitu. Maklum zaman dulu ya kan. Yuk. Keliling-keliling lagi, teman-teman. Ada jalan ke sini. Wah, ada orang. Tidak, kalian tak bisa lewat. Ada monster menakutkan di sana. Pas serikat. Aku mau. Nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Oke, ya udah. Berarti kita pulang dong. Desanya udah aku kelilingin. Cuman segini doang desanya, teman-teman. Ke kanan sini bisa nggak? Nggak bisa. Sini udah belum sih? Udah, ini yang asa senjata. Jadi yuk kita pulang. Ini udah kan ya? Oh ya udah. Kita ke kiri, teman-teman. Kita kembali ke kota kita. Up. Ini orang ini udah ditanya belum? Udah ya. Jangan pergi ke North. Oh udah. Tuh ngomongin monster di North Sparrow. Pasti ada itu kalau kita samperin. Yu. Nah, deket teman-teman pulangnya. Mana nih? Si siapa? Paul. Dia kan yang nyuruh kita. Kenapa nggak jalan sendiri sih? Kita jadi harus jalan ke ini. Ryubei beli tepung. Ini ya? Ini nih dia. Paul, nih. Bagus. Oke, sudah semuanya. Bye Raffi. Thank you Gen. Situ tah? Oh ini dia. Aku juga harus pergi, bye Raffi. Tadi menyenangkan. Oke, ayo kita makan. Oh iya. Kita kalau mau dapat makan harus kerja, teman-teman. Apa kau suka makananmu hari ini? Aku minta koki memberimu ekstra. Kau sudah bekerja amat keras. Thank you Paul. Nice. Kita kan ini teman-teman dipungut sama si Victor, dikasih tempat tinggal di sini. Jadi katanya kalau mau dapat makan ya harus bantu-bantu gitu, harus kerja. Ini tugas hari ini. Kau lihat ceceran oil yang ada di lantai, seka dengan pel seperti ini. Siapa
Siapa yang jatuhin oli di sini? Ada suaranya lagi ngik ngik ngik. Bisa kau seka seperti ini, Arafi? Aku akan memeriksanya. Aku akan memeriksanya nanti. Aku ingin lantai berkilat. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Sorry, tadi ada apa? Ada tamu. Oke, ini kita nggak suruh ngepel ya. Yah, jadi udah berapa menit tadi kita main? Ya, teman-teman, masih ada beberapa noda. Aku mau lantainya tanpa noda. Oke. Ya, udah berapa menit tadi aku main ya? Ya, teman-teman. Ya udahlah. Mana lagi? Ini kita ngobrol beda lagi nggak? Ya, ada perlu apa? Buset, galak banget sih, Mak. Jangan-jangan kebak gara-gara tadi aku diemin lama. Yo, teman-teman. Yo, yo. Oh, benar. Ini tuh. Astagfirullah, kita harus ngepel. Kita harus ngepel sekeliling ini, bangunan ini. Kamar sini ada nggak? Nggak ada. Coba lantai sini dulu. Ya Allah, benar. Tiap ruangan, teman-teman. Aduh. Ini percakapannya yang sama dong. Raffi, bukan? Maaf, kami tak bisa tolong temanmu. Oh, gue jadi keinget teman gue tuh yang... Siapa lagi namanya? Joey. Dia hidup apa meninggal itu? Kok dia ngomongnya gitu sih, Flick? Oh, apa mungkin jangan-jangan... nggak selamat tuh orang, tapi bukan si Joey. Kita mikir positive thinking aja, teman-teman. Coba daerah sini ada nggak? Nggak ada ya. Udah, yuk kita turun lewat sini. Tadi lantai yang kafe belum ya? Kafe nggak tuh. Yang sini lantai sini belum. Belum kita cek semua, teman-teman. Siapa yang jatuhin oli kemana-mana ya kan? Gue jitak lu orangnya nih. Kerjain gua gitu loh. Sini nggak ada ya? Udah sepertinya nggak ada, teman-teman. Aman. Halo Leona, kok cantik sih? Oke, dah yuk. Eh, daerah sini. Nggak ada ya? Coba make sure dulu sambil XXXX ya kan? Nggak ada. Udah yuk. Kita ke bawah berarti ya. Bismillah. Mudah-mudahan udah kelar. Kayaknya aku udahan main sampai sini nih, teman-teman. Wow, lantainya jadi bersih. Kau punya talenta. Iya, talenta ngepel. Itu talentaku. Janganlah, tentu aja. Hah, aku suka. Semangatmu bagus. Oke, tugas hari ini selesai. Soal pel berminyak. Ya, buang saja di satu tempat. Ayo, mari makan malam. Yeay, kita dapat makan lagi, teman-teman. Kerja bagus, kau pasti sangat lelah. Haha, kau anak yang menarik. Lah, kita bukan seumuran, Pol. Muka kamu kayak masih bocah juga. Prajurit bayaran. Hei, sepertinya ada yang menyusup masuk. Seriusan? Joey! Lu kan masih hidup, bener kan? Arafi, jika kau ada, jawab aku. Arafi! Di sini, Joey! Arafi, untunglah. Akan ku keluarkan kau dari sini. Buset, langsung ditebas, coy. Kau tak apa-apa. Aku amat lega. Ayo keluar dari sini sebelum prajurit datang. Joey masuk tim. Oke. Kita keluar nih, serius. Tapi pasti dihadang nih sama Flick sama Victor. Cuy, kamu penyusup ya? Pasti digituin. Kok pada gak ada orang? Kok ceritanya mungkin udah pada tidur ya ini? Tuh kan, si Flick sama Victor. Oke, cukup sampai sini. Menyerahlah sebelum kami orang dewasa jadi marah. Kita dikepung. Ayo kita terobos. Aku mengerti, janganlah. Kalau kita terobos, kita jadi kayak penjahat ya kan? Yang bawah aja. Kau bisa mulai dengan katakan siapa dirimu. Oke.
Kita jadi duduk bareng, ngopi bareng, ya kan? Oke, kita mulai dengan namamu. Kita tapi dijagain tuh di belakang kita. Ada pasukan. Joey. Joey Atreides. Joey, oke. Karena kau datang menolong Arafi, bisa kuasumsikan kau pun Highlander. Itu benar. Begitu. Kau orang satunya yang gagal kami tolong di sungai. Oh benar, si Joey yang ditolong. Tapi, oh nggak selamatnya tuh mungkin hanyut ya, ke bawah arus, bukan nggak selamat entet gitu loh. Oke. Karena kau singgung, aku belum dengar alasan kau bisa terlibat masalah macam itu. Ya, itu Raffi bilang sesuatu soal serangan mendadak Serikat. Tapi pasukan Serikat tetap diam sejak perjanjian damai disepakati. Jadi apa yang terjadi? Sebenarnya itu rahasia. Nggak usah teman-teman, nggak usah rahasia-rahasiaan. Gue percaya sama Victor sama Flick ya dari Suikoden 1 ya kan. Jadi kita yang atas aja. Nah, kita cerita tuh kayaknya. Wah, kedengarannya buruk. Luka Blick. Aku dengar soal dia, tapi pokoknya apa rencanamu setelah kau berhasil selamatkan Arafi? Setelah menolong Arafi, aku berniat kembali ke kota Kyaro dengannya. Jadi kau masih berniat untuk mencoba kabur? Ya. Si Victor mondar-mandir mikir. Ya. Kalian bisa tinggal di sel untuk sementara ini. Kami akan beri makanan dan tempat tidur. Thank you. Kita boleh tinggal di sini dulu, teman-teman. Maaf, akhirnya aku gagal menolongmu. Setelah itu, aku sadar di desa bernama Toto. Desa namanya Toto. Aku ditemukan oleh gadis kecil yang membawaku ke rumahnya, di mana mereka merawat lukaku. Aku dengar rumor soal pemuda yang telah ditawan di sini, jadi aku datang untuk menolong. Maaf. Dia cowok apa cewek sih? Cowok ya? Oh iya, duduk aja tuh lihat kayak dua warteg. Makannya kakinya begitu, coy. Maaf, aku tahu makanan ini tak enak, tapi cobalah makan semua. Raffi, aku tak salahkan ke musiknya, aku ke trompetnya gitu sih. Males gitu. Raffi, aku tak salahkan kau mencoba kabur, tapi tolong jangan ulangi lagi. Bos akan segera mengeluarkan kalian dari sini. Maaf, bisakah aku minta sendok? Sendok untuk supmu. Dasar anak bangsawan, tunggulah, akan kuambilkan. Wah, anak orka ini si Joey. Oke. Mana nih? Kok nggak datang sendoknya? Apa udah ceritanya? Nah, Raffi, apa kau ingin wortelku? Kok baik si Joey? Emang bestie banget dari kecil ya? Sama kakaknya yang cewek tuh kayaknya. Sudah waktunya. Arafi, biar ku lihat apa yang kau bawa. Ya, kecepetan. Kebiasaan. Ih. Ya, cepetin tuh teman-teman tadi. Pause aja. Bukan cepetin, ya pause videonya. Tentu saja mereka tak akan menduga kita lakukan secepat ini. Sebentar. Geretan, pel, tali. Sempurna, ini semua sudah cukup. Pertama kita harus keluar dari sini. Bingkokan sendok seperti ini. Kita mau kabur, coy. Ih, bagus, sudah terbuka. Kali ini kita tak akan ketahuan. Ya, teman-teman. Feeling aku mah jangan ya, soalnya Flick sama Victor tuh ini baik. Ya mungkin di pikiran si Joey, si Flick sama Victor tuh takutnya jahat gitu ya kan, ngurung kita di sini. Tapi kalau untuk kita yang pernah mainin Suikoden 1 kan, ya tahu Flick sama Victor itu baik gitu ya kan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di part berikutnya. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.